Oke teman-teman petani Nusantara. Oke teman-teman, kali ini saya sedang berada di lahan tanaman jagung saya ini ya teman-teman ya. Kebetulan ini tadi sudah saya lakukan pemupukan teman-teman ini. Ini ya pupuknya ini ya teman-teman ya. Sudah saya lakukan pemupukan kedua dengan menghabiskan pupuk 1 kintal setengah karena lahannya ini 3000 meter persegi teman-teman. Besok saya akan melakukan pengairan terhadap tanaman jagung saya ini. Akan menggunakan mesin diesel ya teman-teman itu. Mesin diesel saya, mesin diesel 8 pk. Dengan pompa yang saya pakai ini adalah Alcon teman-teman. Namun sebelum itu teman-teman ya, saya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap pompa Alcon saya ini dengan mesin 8 pk. Ini sudah saya lakukan modifikasi ya teman-teman terhadap kipas dan sirip kipasnya yang awalnya 4, kalau nggak salah ini saya kasih 9 sirip kipas teman-teman. Tapi ya teman-teman, untuk lebih jelasnya langsung saja saksikan ya. Sekarang akan saya lakukan proses pengecekan terhadap Alcon, pompa Alcon saya ini teman-teman. Untuk lebih jelasnya seperti apa bentuk kipas dan berapa sirip kipas yang saya pakai untuk pompa Alcon saya ini teman-teman. Yuk langsung saja kita saksikan. Oke teman-teman, ini mesinnya, ini saya menggunakan mesin 8 pk ini teman-teman ya. 8 pk dengan bor 4 dim. Saya sekarang akan melakukan pengecekan. Saya buka terlebih dahulu bautnya ini ya teman-teman. Nanti saksikan sendiri saya pakai sirip kipas berapa ya teman-teman. Oke, ini sudah lepas teman-teman. Langsung saya akan melakukan ini. Akan saya buka dulu. Oke. Ini sudah saya buka ya teman-teman ya. Nah, ini Alcon, pompa Alcon 4 dim teman-teman. Ini awalnya kipas sirip kipas ini ada 4. Oh, saya ini sekarang saya kasih 1 2 3 4 5 6 7 menjadi 7 sirip kipas teman-teman ya, ini seperti ini. Ternyata tidak ada batunya teman-teman, aman-aman saja. Aman-aman saja ini teman-teman ya. Jadi seperti ini bentuknya. Terus untuk penutup daripada kipas itu sendiri teman-teman ya. Ini saya potong. Ini seharusnya ini di sini nih teman-teman. Seharusnya ini di sini ini, sampai sini ini. Karena kipasnya sudah saya rubah sehingga pembuangannya biar besar juga ya teman-teman ya. Saya lakukan pemotongan kira-kira 10 cm lah. Dari batas sini ini, dari batas sini ke sini itu 10 cm. Dan untuk yang di sini, ini saya juga melakukan pemotongan ini teman-teman ya. Saya lakukan pemotongan ini. Nah, di sini ini. Di dekat ininya ya, ini apa ya, kancingan ini, di sebelahnya kancingan saya potong, kemudian langsung dikasih ini, apa istilahnya ini ya, penghambat lah, penutup supaya air itu masuknya nanti dari sini teman-teman. Ini juga saya lakukan pemotongan ini kemarin ini. Oke teman-teman, seperti apa semburan airnya ya, langsung saja saya ini akan melakukan pemasangan karena ini tidak ada batunya ya teman-teman ya. Saya akan melakukan pemasangan terlebih dahulu. Nanti silahkan teman-teman saksikan seperti apa semburan yang dihasilkan oleh pompa Alcon ini yang sudah saya melakukan modif terhadap sirip kipas yang awalnya 4 ini menjadi 7 sekarang teman-teman. Oke teman-teman, saya lakukan pemasangan terlebih dahulu. Oke teman-teman, ini sudah saya selesai lakukan pemasangan. Oh ya teman-teman ya, untuk poli belakangnya saya ini menggunakan 8 cm. Untuk poli depannya ini 12 teman-teman.
mesinnya mesin diesel Jiandong 8 PK. Untuk pompanya saya menggunakan pompa Alcon teman-teman ya, ini metrik, merek metrik agen pompa 80 mhz 25 mili, power speednya 3600 HPM. Oke teman-teman, seperti apa semburan airnya ya. Setelah ini saya langsung hidupkan, namun pada saat melakukan penghidupan mesinnya saya tidak bisa melakukan video teman-teman, karena saya sendirian ya, tidak ada yang bisa, tidak ada yang pegang HP-nya. Namun yang jelas teman-teman ya, untuk bornya ini, sumur bornya saya menggunakan sumur bor 4 dim. Untuk kedalaman sumbernya seperti biasa, seperti video-video yang pernah saya jelaskan kepada teman-teman, di sini rata-rata sumber air itu di kedalaman 4-6 meter teman-teman. Tapi ini saya di sini nih, kemarin waktu pertama melakukan pengeboran ini saya menggunakan 4 pipa teman-teman, 4 meter, jadi satu pipa 4 meter teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja yuk disaksikan, saya akan melakukan percobaan terhadap pompa Alcon saya ini teman-teman. Oke, ini semburan air ya yang dihasilkan oleh pompa Alcon dengan digandeng mesin 8 PK teman-teman. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, ini siripnya saya sudah melakukan modifikasi dari 4 sirip menjadi 7 sirip kipas teman-teman. Oke, coba kita besarin sedikit ya teman-teman ya. Wah, inilah seperti ini semburan air yang dihasilkan ya oleh pompa Alcon yang sudah dilakukan modifikasi terhadap sirip kipasnya yang awalnya 4 menjadi 7 sirip kipas teman-teman. Mantap ya, seperti ini semburannya lah teman-teman ya. Silakan teman-teman lihat sendiri, nilai sendiri semburan pompa Alcon 4 dim yang sudah dilakukan modifikasi teman-teman. Kalau di sini rata-rata ya, untuk sumur bornya sendiri itu 4 meter sudah ada air di sini teman-teman. Jadi saya ini kemarin menghabiskan satu pipa Maspion dengan panjang 4 meter teman-teman. Mantap. Coba kita besarin sekali lagi ya teman-teman ya. Wah, mantap. Wah, gimana teman-teman? Pompa Alcon 4 dim. Ini sudah hampir penuh ini airnya ini di jagung ini. Padahal ini saya belum menggunakan selang teman-teman. Jadi besok saya akan melakukan pengairan terhadap tanaman jagung saya ini dengan luas 3000 meter persegi. Ini tadi saya sudah melakukan pemupukan ya teman-teman terhadap jagung, tanaman jagung saya ini. Pupuk yang saya habiskan untuk luas 3000 meter persegi ini saya menggunakan 1.5 kintal. Jadi 1 kintal pupuk urea dan 50 kilo saya menggunakan poska teman-teman. Jadi dari ujung sana itu ke ujung sini, jadi 3 kotak luas 3000 meter persegi teman-teman. Seperti biasa teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi pertama ketika saya mengupload video terbaru saya teman-teman. Oke, ini teman-teman. Silakan teman-teman petani lihat saja di video saya
ada beberapa tutorial tentang mesin diesel, baik itu menggunakan pompa Niagara, pompa Intan, Kawamoto, dan juga pompa Niagara, teman-teman. Di situ sudah saya jelaskan semuanya. Silakan teman-teman mampir saja di channel saya. Di situ ada bermacam macam mesin diesel dan juga bagaimana cara melakukan penanaman jagung sistem TOT ataupun sistem olah tanah, teman-teman. Jarak berapa dan lebar tanam berapa, bibit berapa yang dihabiskan untuk melakukan penanaman jagung. Silakan teman-teman mampir saja di channel saya, di channel Arif Malolo. Di sana sudah jelas, teman-teman. Banyak video saya yang menjelaskan dan memberikan tutorial tentang dunia pertanian. Ini teman-teman ya, mesinnya 8 PK dengan menggunakan pompa Alcon yang sudah dilakukan modifikasi terhadap kipasnya, yang awalnya 4 sirip kipas menjadi 7 sirip kipas. Untuk teman-teman yang kelewat seperti apa bentuk sirip kipas saya, silahkan dilihat dari awal, jangan di skip karena saya di awal sudah memperlihatkan bentuk daripada kipas pompa Alcon ini yang sudah saya lakukan modifikasi, teman-teman. Wah, ini hampir penuh ini, teman-teman, ini sungainya ini. Oke teman-teman, jangan lupa ya di subscribe ya, karena subscribe, like, komen itu gratis dan juga akan tidak merugikan teman-teman, malah menguntungkan teman-teman, karena dengan teman-teman mensubscribe, like, komen dan juga share, teman-teman akan mendapatkan notifikasi pertama kali ketika saya mengupload video terbaru saya, teman-teman. Salam petani Nusantara, semoga kita diberikan kesehatan dan kesuksesan selalu dalam dunia pertanian. Wah, mantap ini. Oke teman-teman, itu dulu dari saya. Mungkin apabila ada penjelasan saya yang kurang jelas, silakan teman-teman langsung komentar di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, sekian dari saya. Dan sebelum itu, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga tekan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.